Keberadaan Ida, TKW Cianjur yang jadi budak seks di Dubai, Uni Emirat Arab akhirnya ditemukan. Ida merupakan korban TPPO di Cianjur asal Kecamatan Sukaluyu. Terungkapnya Ida berhasil ditemukan diketahui dari unggahan Instagram Kadiv Hubinter Irjen Krisnamurti pada Selasa, 11 Juli 2023. Dalam unggahannya, dia memperlihatkan foto Ida bersama petugas KJRI Dubai, atas perintah Kapolri. Div Hubinter berhasil mengungkap kasus tersebut bersama Kepolisian Dubai dan Polda Jabar serta Polres Cianjur dan KJRI Dubai, kata Irjen Krisnamurti. Selain Ida, polisi juga menemukan Sri Pujayantiang. Keduanya dibebaskan oleh polisi di Dubai, alhamdulillah berkat kerjasama internasional YG Baik, PMI An. Sri Ida dan Sri Pujayanti berhasil dibebaskan oleh polisi Dubai, kata dia. Adapun pelaku TPPO kasus Cianjur ini adalah warga negara Bangladesh, pelaku adalah WN Bangladesh YG bekerja di Dubai serta pelaku TPPO diamankan oleh Polres Cianjur. Terima kasih Kepolisian Dubai, Polda Jabar, Polres Cianjur, Adhase Polri untuk KBRI Riyadh Saudi Arabia, Konjen RI di Dubai, kata dia. Kasus TPPO Cianjur ini terungkap setelah viral dua anak kecil meminta pertolongan agar ibunya dicari karena sempat menghilang di Dubai. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!